ini sebenarnya ilmu lama, tapi Anda bisa pakai. Madu itu, kan seperti ini kan, Anda bisa minum madu itu madu kental kayak begini, cara paling cepatnya dia untuk diserap, taruh di bawah lidah. Kayak orang jantung tuh loh. Garam juga sama. Taruh di bawah lidah. Berulang-ulang. Buat orang stroke, the best. Jadi ambil madu yang agak kental kayak begini. Ambil pakai tangan. Taruh di bawah lidah sampai dia larut dengan air ludahnya, maaf. Bagus. Ya. Itu buat orang stroke cepet banget itu memberikan nutrisi ke otaknya.